Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Sukamara diharapkan dapat bergabung dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Korpri Sukamara Haji Sutrisno. Pada Jumat pagi di Aula Bupati, ia menyampaikan bahwa saat ini anggota Korpri juga telah dilindungi dalam tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya tidak memberikan paksaan kepada anggota Korpri untuk menjadi pengguna BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Jadi prosesnya ini sudah lama ya, bahwa Korpri ini ada anggota yang punya keinginan untuk masuk di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Walaupun Korpri ini sudah diayomi oleh TASPEN, tetapi untuk yang dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya sukarela dan mandiri. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam TV.